Selamat datang di channel Aningat Game. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini kita lanjut lagi yuk untuk cari ruangan rahasia yang ada di Sakura School Simulator nih guys. Kira-kira di mana lagi ya? Karena kan yang pertama itu kalian tahu kan yang deket amusement park guys, yang di istana. Nah yang kedua pastinya di amusement parknya guys. Nah yang ketiga ini aku sih belum tahu sih teman-teman, tapi kita cari sama-sama ya, karena katanya itu ada di tempat yang berbeda lagi nih guys. So kalau gitu langsung aja teman-teman, aku langsung new game aja ya, soalnya aku pengen pakai karakternya Mio nih. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman kita pindahin ke karakternya Mio nih ya guys ya. Nah sudah guys, aku langsung ganti baju dulu. Oke, kita ganti yang mana ya? Kalau Mio nih kayaknya yang spring satu aja deh teman-teman. Nah seperti ini guys, tinggal pakein topi ya teman-teman ya. Aku pilih topinya, coba kita lihat dulu yang lucu untuk Mio nih yang mana ya? Yang ini kah? Yang ini bukan topi guys, tapi ini kayak kebando gitu nggak sih? Oh jangan yang ini dong, san. Nah ini gede banget sih. Nah yang ini aja ya guys ya. Oke sudah cukup teman-teman. Walaupun sebenarnya sih topinya sering dipakai sama Sakurani sih guys. Oke kalau gitu nggak apa-apa, Mio nih aja guys yang cari tahu. Ayo kita jalan ya teman-teman ya. Enaknya kita kemana lagi nih guys? Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di rumahnya Mio nih itu ada ruang rahasia? Waktu itu aku pernah loh guys ke atas gentengnya itu ya guys ya. Ternyata di situ juga ada tempatnya loh teman-teman. Tapi aku udah buatin videonya guys. Yaudah kalau gitu coba ya guys ya, aku mau cari dulu nih. Ah, di taman bermain guys. Ayo mari kita ke taman bermain ya teman-teman ya. Yeay, lihat teman-teman, akhirnya sampai juga di taman bermain. Lama sekali nih guys aku ngegoesnya nih. Ah, tapi gak apa-apa lah sambil jalan-jalan ya guys ya. Yuk kalau gitu langsung aja aku ke tempat anak-anak dulu nih guys. Kita tanya sama mereka, apakah mereka tahu ruangan rahasia yang tersembunyi di dalam taman kanak-kanak ini teman-teman. Mari kita tanya dulu ya guys ya. Aku mau tanya yang kanan apa yang kiri nih? Sebaiknya yang kanan dulu deh guys. Oke kalau gitu, halo Bu Guru Himarin. Mio nih, kamu mau sini mau ikutan juga? Wah boleh juga nih guys, karena kayaknya tersedia nih baloknya. Ada berapa nih? Ada 3. Wah digeleng-geleng palanya, digeleng-geleng. Tapi nggak mungkin ya guys ya. Aduh Bu, saya di sini bukan mau ikut, tapi mau tanya tempat rahasia yang ada di sini. Tempat rahasia? Mana saya tahu. Katanya dekat-dekat sini loh Bu. Aduh, coba kamu cari aja di tempat lain. Ya baiklah kalau begitu. Ibunya nggak tahu guys. Atau ibu yang satu lagi coba. Ini yang dia kayak mau apa guys? Dia tarian apa sih ini guys? Kalian tahu nggak sih? Aku sih nggak tahu. Nah kalau ini ibu Momorin kayaknya juga sama, nggak tahu deh guys. Tadi Himarin nih Momorin. Oh ya ini kan dia saudara kembar ya teman-teman ya. Apakah ibu tahu untuk ruangan rahasia di sini? Aduh mana saya tahu. Saya lagi mengajar ini Mioni. Ya baiklah Bu kalau begitu. Ya guys gimana nih? Apa? Oh kita jelajahi aja teman-teman di bawah tanah ruangan ini ya guys ya. Coba. Nah guys kalau gitu aku langsung aja melipir ke belakang ya teman-teman ya. Kita cari dulu nih dari seberang sini guys. Kira-kira ada nggak ya tempat rahasianya? Siapa tahu nih teman-teman ada pintu rahasianya gitu. Nah coba nih aku puterin dulu ya. Sepertinya sih nggak ada ya guys ya. Karena di sini adanya lingkaran baju teman-teman. Coba ini tambah kecil lagi nggak? Iya bener, Mioninya tambah kecil lagi guys. Ya ampun, cute banget. Coba ganti baju bisa nggak? Ya nggak bisa ganti baju lagi ya teman-teman ya. Aneh juga ya. Apa karena badannya Mioni sekecil ini kali ya guys ya? Ya ampun, gemoy. Yaudah guys kalau gitu, aku cari di mana ya? Coba kita cari di sini kali guys. Jangan. Aku mau cari deket sini aja guys. Guys, tiba-tiba aku masuk. Oh tidak. Lihat guys, ini kan di lingkaran ini. Tiba-tiba aku masuk dalam sini. Lihatlah mereka, aku ada di bawah sini. Ya ampun. Tapi guys, tahu aku. Aku tuh pernah guys ngelewatin sungai yang ada di sini tuh. Kalian inget kan yang ada tengkoraknya di sana kan teman-teman? Iya nih guys. Wah, Mioni keren banget teman-teman. Wih, bisa masuk ke dalam sini. Oh, tidak. Ini keren banget sih. Parah.
ya guys ya. Wah, oh, berarti di situ salurannya guys. Eh, coba aku masuk lagi kalau gitu ya teman-teman ya. Nah, tuh kan. Asik banget nih. Berarti dengan tubuh semungil ini guys, kita bisa masuk ke mana saja. Nah, coba aku masuk ke dalam sini bisa nggak? Aku penasaran nih. Wih. Eh, nggak bisa masuk ternyata. Coba guys, kalau gitu. Loh, kenapa aku kayak macet gitu ya teman-teman ya? Oh, tidak guys. Kita, aduh. Langsung terbang ke atas teman-teman. Coba aku masuk ke dalam kesini bisa nggak? Nggak bisa guys. Yaudah, kalau gitu teman-teman, aku coba masuk dari sini deh. Aku penasaran nih guys. Kalau gitu aku mau coba nih yang di sini kira-kira ada nggak teman-teman? Coba nih, tadi kayaknya ya guys ya, pas aku masuk dari sini teman-teman, ada ruangan gitu loh guys. Coba didas dulu sama Mio. Nah, ya ampun, masuk ke dalam airnya lagi guys. Ini gimana ceritanya ini? Kok keren banget ya. Dengan karakter ini kita bisa masuk kemana saja guys. Coba aku tuh kan tembus dia guys. Coba aku mau cari mainannya. Mana tadi mainannya yang di sebelah sana guys? Nah, ini dia nih, deket sini nih guys, yang deket pohon ini. Loh, bukan yang di sini ya? Yang mana jadinya guys? Oh tidak guys. Tuh, lihat, aku bisa. Wow, kita bisa menjelajahi nih teman-teman. Oh, berarti nih guys, misi rahasianya gagal, tapi aku bisa menemukan gimana caranya masuk ke dalam tempat manapun dengan bentuk tubuh Mio nih seperti ini guys. Keren sekali, lihat nih guys. Salokan aja kita bisa masuk dari sini guys. Gokil. Coba guys, kalian menggunakan karakter Mio nih seperti ini, terus kalian ubah badannya lebih kecil lagi guys, tuh kan. Sampai sini mentok nih teman-teman. Wah, berarti ini ruangan rahasianya nih guys. Wah, gede banget ya guys ya. Tapi coba aku masuk dari sini bisa nggak? Tapi kalian kalau mau das-das ini harus dari jauh guys, tuh kan. Masuknya bisa dari air guys. Wah, tuh kan. Muncul dari mana nih? Tiba-tiba di sini teman-teman. Ya ampun. Yaudah. Kalau gitu guys, aku penasaran nih ya. Deket-deket sini ada lagi nggak ini ruangan rahasianya? Jangan-jangan di bawah sini juga ada ruangan rahasia lagi guys. Coba masuk ke dalam air bisa nggak? Wah, nggak bisa guys. Harus di das-das. Tuh kan, benar kan? Oh tidak, lihat guys. Bisa juga masuk ke sini. Keren banget ya. Wah, ini fix deh guys, karakter yang bakalan aku akan sering pakai nih Mioni nih. Karena dengan tubuhnya yang kecil ini teman-teman bisa masuk ke mana saja. Tuh kan, wah keren ya. Gimana guys menurut kalian? Kayaknya kalian harus coba juga deh teman-teman. So kalau gitu guys, berarti di sini nih ruangan selanjutnya ya guys ya. Ruangan rahasia yang bisa kemana saja teman-teman. Dan ini jarang banget ditemukan sih menurut aku sih. Ini juga nggak sengaja juga sih guys. Ya udah kalau gitu guys, sampai di sini aja video kali ini. Oke, penelitian kita sudah sampai di dekat TK ya guys ya. Selanjutnya di mana lagi nih tempat rahasianya? Coba bantu komen guys supaya aku buatin video selanjutnya. Kalau gitu jangan lupa di like ya seperti biasa jempolnya kalau kalian suka, serta subscribe juga channel Anur Haini. Karena di sana aku banyak banget tuh guys, upload game Sakura, bahkan ada dramanya juga guys. Jadi jangan lupa nonton ya. Kalau gitu sampai jumpa di video aku selanjutnya. Pokoknya terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa ya di video anime game selanjutnya. Bye bye.